Saya rasa kalau producer yang bersikap macam tu, dia ada kepentingan lain. Terutamanya jarang kepentingan dia pada naskah tu sendiri. Sebab yang melihat naskah dan alur tujuh naskah itu secara terletak pada pengarah kan. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, hari ini Tok Ayah ada seorang tetamu yang paling special. Tok Ayah memang respect dengan dia. Memang ni idola Tok Ayah. Abang Sabri Yunus. Khabar apa? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat sangat. Okay, hari ini kita akan bercakap sikit dengan Abang Sabri tentang filem terbaru dia. Buntat. Atau buntak. Okay guys, yang akan main di Astro First, yeah. Bermula esok, esok 8 hari bulan, esok 8 hari bulan di Astro First, yeah. Jadi korang boleh tunggu tengok filem ni. Nanti Tok Ayah akan kongsi link kat bawah. Ada trailer filem buntak. Buntak. Kita panggil buntat. Ya, asalnya buntat lah. Buntat lah kan. Boleh Abang Haji kongsi sikit. Okey. Tentang cerita buntat ni. Dia cerita pasal apa? Okey. Nama dia buntat ni. Dia digelar budak tu nama lain lah. Nama yang cantik elok lah. Tapi digelar oleh orang kampung, tok nenek dia semua panggil dia buntat. Buntat ni geliga kan? Geliga. Buntat ni maksudnya geliga. Buntat lipan. Maksud dia? Buntat lipan dan geliga lipan. Buntat. Jadi budak ni panggil buntat barangkali kerana dia nakal kan. Selalunya budak nakal orang kata otak geliga. Budak ni geliga tu lah. Jadi itulah nama dia buntat. Budak bijak orang kampung selalunya budak-budak bijak. Selalu nakal kan. Nakal, ya. Ya, tu dia buntat. Tapi lokal di Batu Kurau, pasal kita lokasi kita di Batu Kurau dan kita gunakan dialek Batu Kurau itu sendiri. So, latar cerita adalah Batu Kurau. Di Batu Kurau. Okay. Jadi orang di Batu Kurau dia bahasa dia panggil butak. Budak butak ni. Jadi kita pun gunakan nama lokal. Jadi kita daripada asal kita tulis buntat, jadi kita jadikan tajuk dia kita tukar jadi butak je. Jadi ramai orang tanya apa butak apa. Tapi butak itu adalah nama pada budak ni. Nama dia yang digelar. Yang digelar oleh orang kampung. Kerana sikap dia. Sikap dia. Ya. Okey, cerita buntat ni dia bagi kata shoot dekat apa Parit Buntat. Batu Kurau. Batu Kurau. Yeah. Batu Kurau. Bila start shootnya? Dah lama. Kita shoot dah lama. Kita shoot 2018. Dan sepatutnya filem ni main di panggung bulan 2 itu lagi. Tapi oleh kerana masalah kita PKP, dia tangguh, akhirnya producer pilih lebih selamat, dia kata letak di Astro First lah. Abang Haji okey tak keluar Astro First sebagai director? Saya okey, tak ada masalah. Sebabnya saya fikir pun sekarang ni walaupun panggung dah buka, orang masih tak pergi panggung kan. Betul. Tambah pula orang masih tak berani nak pergi. Tambah pula dalam keadaan sekarang kita tak tahu sampai bila. Lagi pun banyak yang menunggu-nunggu. Jadi rasanya setuju ajalah apa yang putuskan untuk keluar di sebab apa saya tanya soalan ni sebab ada isu tentang benda filem patutnya keluar di panggung panggung wayang sebab dia nama filem bila main kat TV dia dah hilang status filem tu. Tapi saya rasa benda dalam keadaan sekarang pilihan terbaik lah. Nak tunggu pun berapa lama lagi, tak tahu berapa lama dan benda tu nanti basi pula. Betul, dan dia di luar negara pun dekat London ke mana kita dengar banyak filem orang besar dah tutup lah panggung pun. Kita tak tahu ni bertahan atau tidak panggung kita ni pun. Kita pun tak tahu masa depan. kita balik pada filem buntak. Buntak. Saya sebut pun susah tu buntak. Biasa sebut buntat dia pelakon utama dia kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang berlakon ni dalam filem Wantu Jaga tu. Izwan. Izwan. Okey, dia punya abang bekerja dengan pelakon-pelakon dalam semua remaja. Pelakon saya cerita ni cerita tentang remaja. Jadi pelakon-pelakon semua remaja. Semua remaja. Dan saya melihat Izwan ni
Saya pernah tengok dia masa dia muda, masa dia masa dia 14 tahun dia, dia menang pelakon penyabung pembantu penyabung terbaik dia, apa waktu itu dia mungkin 11 12 tahun. Dia 12 tahun dia menang. Kemudian saya tengok dia lagi sekali dalam Wantu Jaga Namrona. Jadi saya tengok saya tertarik. Dan saya rasa sesuai untuk watak saya ni. Sebenarnya saya panggil audition ramai untuk watak ni. Tapi dia tak dapat datang. Selepas audition semua saya panggil balik dia. Untuk lagi sekali datang, baru dia dapat datang. Datang untuk audition. Tapi dalam kepala saya, dia lah pilihan saya. Ini bab pemilihan. Kita pergi ke bab pemilihan pelakon. Abang Yi punya pegangan lah, maknanya ataupun prinsip lah. Maknanya seorang director tu dia kena pilih pelakon dia. Ya, betul. Abang Yi pernah bercakap tentang benda ni. Seorang director ini tugas dia adalah memilih pelakon juga. Antara tugas dia adalah antara awal. Apa komen Abang Yi kalau ada setengah producer yang memilih pelakon? Maknanya dia merasakan dia nak, Abang Yi sebagai director pengarah nak pelakon ni, tapi ada producer yang nak pelakon. Saya rasa kalau producer yang sikap macam tu, dia ada kepentingan lain. Terutamanya jarang kepentingan dia pada naskah tu sendiri. Sebab yang melihat naskah dan alat tuju naskah itu secara terletak pada pengarah kan. Yang nak melihat alat tuju dia nak pergi ke mana, nak buat ke mana. Tapi producer pada saya, dia letakkan benda tu sebab ada kepentingan lain barangkali ya. Soal nak meniaga bisnes lah, dan sebagainya, ini boleh jual atau jual. Tapi pada saya bisnes tu kemudian lah. Biar pengarah kerja buat produk dulu. Tu elok-elok baru jual lah. Maknanya kita harap lah producer dekat luar sana lebih untuk melihat karya tu dulu lah. Betul. Kita fikir bisnes tu. Kita tak kata bisnes tak penting kan. Betul. Sebab dalam bisnes film making kan, memang duit kan. Betul. Setiap masa, setiap saat tu dikira dengan duit kan. Dan memang modal keluar duit besar kan. Tapi dalam masa sama harus sudah kita niaga apa tu. Ya. Tapi saya rasa dalam filem Buntat ni tak ada masalah tu. Saya nampak dari segi pemilihan pelakon rasanya Abang Yi dapat. Ya, tak ada masalah. Saya pun bersyukur juga dengan producer kita Amru ni, sebab dia menyerah. Itu bagusnya. Dalam bukanlah berarti merapa dia percaya saya. Dia percaya konsep cerita saya, pelakon ni macam mana yang mampu bawa. Dan kepercayaan itulah yang saya rasa penting. Kepercayaan pada kita untuk kita menjalankan kerja-kerja kita tanpa gangguan yang pertama lah. Itu gangguan utama. Gangguan apa? Kreativiti. Kreativiti yang utama ni. Gangguan kreativiti bagi kebebasan pada director lah. Ya. Okey, dalam filem Buntat ni abang saya ada tengok trailer apa ni. Tengok trailer dia, saya rasa macam sebuah filem yang besar. Okey. Bila tengok kat situ, tengok trailer dia tu, saya nampak dari segi visualnya, gambar-gambar yang abang saya rasa satu pencapaian yang ini untuk Abang Yi sendiri. Sebab sebelum ni kan Abang Yi buat cerita skalanya kan kecil-kecil kan. Saya rasa ini filem pertama Abang Yi yang nampak skala lebih besar, macam epic sikit kan. Ada sisi epic saya nampak dengan kapal besar belakang. Betul. So kapal-kapal tu dengan production value yang banyak-banyak tu yang letak kat situ tu, boleh Abang Yi share sikit tak macam mana Abang Yi bekerja? Maksudnya kan ada beza kan, kita kerja kecilnya skill dengan skill yang besar. So apa perbezaan ini agak besar dari segi apa nama ni, penglibatan pelakon yang ramai kan. Tapi peringkat awal tidaklah ramai. Scene opening kita ramai pasar. Kemudian cerita tu dah tak ramai, dan yang akhir yang kita tengok di dermaga, di pelabuhan, itu yang ramai masa nak menghantar haji kan. Itu ramai beratus juga tu kan. Beratus juga, tapi sebenarnya masih lagi berkurangan pada saya rasa masih lagi ada masalah. Tapi bernasib baik sebab producer kita ni, dia juga sebelum ini adalah producer satu company yang buat CGI.
Ya, hasil Kak Amru ni, Tutun dia banyak buat sejarah untuk filem-filem orang dan sebagainya. Jadi kepercayaan saya bahawa dia buat filem dia sendiri tentunya dia lebih baik pada orang lain lah. Jadi saya tak tahu, saya tak pernah guna CGI, saya tak pernah pakai CGI, saya tak tahu guna macam mana. Jadi saya kata serah pada dia lah. Saya tak nak nanti buat benda takut dia tak boleh buat. Tapi itu menjadi problem kepada saya bila saya kata sini kita nak pakai orang ramai. Dia kata okey, CGI belakang, dia pasang green screen. Saya pengalaman tak ada, jadi saya tak nampak apa yang berlaku. Gambar apa yang dia nak letak? Tahu kapal, tapi macam mana kapal dia nak letak? Angle kapal macam mana kita tak tahu kan? Itu juga sangat masalah. Tapi meyakini bahawa dia mampu buat. Dia mampu buat dan ini filem dia sendiri. Dan kita pula percaya dia. Kita nak percaya dia. Okey, tak apa. Itu pun banyak kali saya pergi reject balik. Sejak akhir. Dia punya akhirnya. Produk akhirnya maknanya abang you puas hati dengan CG-nya? Ya, setakat ini saya kena kata puas hati lah. Tapi kalau saya kata nak lagi mungkin suka. Saya tengok trailer tu, saya nampak macam meyakinkan. Saya pun tak pasti kalau di skrin yang besar macam mana kan. Tapi saya tengok tu dekat phone, skrin kecil kan. Nampak macam memang meyakinkan lah CG-nya tu. Dan kita harap nanti bila keluar tapi keluar pun kat Astro First. Tengok TV. Itu barangkali sedikit berasa baik lah kot. Dia punya size dia pun akan jadi berapa je, 50 inci. Ya, betul. Kan, 40-50 inci. Betul. Dan betul. Saya paling risau sebab cerita tu saya dah kecilkan. Portion untuk CGI tu saya dah kecilkan. Risau takut tak cukup. Takut nanti bila banyak sangat CGI akan boleh masalah. Jadi saya kecilkan penggunaan CGI dalam video tu. Di hujung-hujung cerita je dia. Bukan semua kan? Bukan semua. Sebab pada awalnya sebelum saya dapat cerita ni, dia dah ada cerita tu, trailer tu dah dibuat oleh orang lain. Saya ni barangkali macam Cik Pal tu pengarah yang ketiga. Replacement. Yang ketiga. Sama macam Cik Pal. Pengarah yang pertama meninggal, Cik Pal. Pengarah yang kedua seorang tu muda sangat, bagi saya. Ini sama, pengarah yang pertama meninggal. Pengarah kedua muda sangat. Pengarah yang kedua tak muda sangat juga. Tapi dikatakan dia pengarah kedua tu sangat bagus, sangat besar, mungkin tak mampu nak dibuat. Sangat besar kan, tak mampu nak buat. Nombor dua, Finas, dibincang dengan Finas, Finas kata dia nak patah balik kepada idea pengarah yang pertama, proposal pertama. Jadi barangkali yang kedua tu dia agak lari sikit kot. Ini maknanya menggunakan grant dari Finas. Grant dari Finas. Finas pun ada kata putus juga, ini juga. Decision maker jugalah. Betul. Jadi dapat kat saya kata saya nak tengok balik sinopsis asal. Bila saya tengok balik, okey, saya kata saya setuju dengan dia tu. Tapi saya minta buku novel Buntat. Buntat ini sebuah novel tajuknya Buntat Mengembara ke Mekah, Yahya Awang menulis. Tapi saya ambil bab pertama je daripada 30 bab. Saya memilih bab pertama 13 muka surat saja untuk cerita ni. Bukan semua. Sebab masuk bab kedua dia dah atas kapal. Dia sudah berjalan ke Mekah, dia belajar di Mekah berbulan-bulan, dia balik semula. Jadi cerita dia panjang. Dia traveler. Traveler penulis tu, Cikgu Yahya Awang ni, dia letakkan pengalaman perjalanan dia kepada satu watak budak nama Buntat, kawan sekolah dia dulu. Tapi cerita dia lebih kepada travelog dia. Perjalanan dia. Tapi kita tak boleh buat. Itu semua CGI. Mekah tahun tu. Saya memilih dengan bajet yang ada, lebih sesuai untuk buat bahagian itu. Bahagian itu saja. Maknanya bahagian permulaan novel itu. Permulaan novel saja. Ini satu soalan saya nak tanya. Dalam banyak-banyak cerita, kenapa Abang Yi pilih Buntat? Mungkin Abang Yi akan bagi jawapan, kata sebab diberi daripada Abang Yi sendiri. Betul. Tapi kenapa Abang Yi pilih? Walaupun disuapkan, diberi. Betul. Saya suka. Kalau diberi pun kita tak suka, kita tak buat kan. Saya suka yang pertama ini filem Buntat ni cerita remaja. Cerita tentang remaja, bukan cerita orang dewasa, cerita orang tua. Selama ni kita buat cerita orang tua kan. Ini budak, dan cerita sebenarnya novel tu budak umur 10 tahun.
saya angkat kepada umur 15 tahun. Saya pilih budak Nasrul Azhar sebab saya nak kenakalan dia tu lebih sikit. Kalau 10 tahun saya rasa kenakalan dia tak banyak ya. Saya suka sebab cerita tentang budak yang nakal dan datang ke Isafar dan curi-curi nak masuk ke, nak pergi ke Mekah. Sebab kesempatan. Saya suka cerita dia dan premis dia pun saya suka kan. Budak di kampung pergi ke pelabuhan menunggu kapal, premis dia dan latar masa tu kapal di hujung-hujung kapal haji. Kapal haji. Ya. Jadi saya sangat suka dengan itu semua, tambah pula watak butat yang nakal. Nakal yang degil tapi ada jiwa lain ya. Di sebalik nakal dia tersentuh dengan kesedaran sikit saja untuk pergi ke Mekah. Tapi bukan nak pergi buat haji, semata-mata nak pergi bertaubatnya. Dia bukan nak pergi haji pun. Nak pergi bertaubat. Bertaubat saja. Bukan dosa dia aja. Okey. Interesting bab tu. Sekarang nak tengok Abang Ji, maknanya okey Abang Ji pilih watak tu sebab Abang Ji suka dengan watak itu sendiri Apa elemen-elemen yang Abang Ji masukkan dalam dalam cerita itu? Maknanya saya percaya setiap orang sebagai pengkarya, sebagai seniman dia akan meletakkan sebahagian daripada pengalaman dia, diri dia dalam karya itu. Jadi buntat ni kat mana? Okey, saya tak kenakalan dia lah, kita tambah sikit kenakalan dia, pengalaman melalui pengalaman yang kita lalui ya. Sebab cikgu Ayu Awang ni dia baik kan. Cikgu nulis kawan dia buntak ni nakal, kononnya nakal, tapi kita tak dapat bayangkan kenakalan yang dibayangkan kawan dia. Tapi saya harus pilih kenakalan apa yang saya lalui, apa yang saya kenal dengan budak nakal kan. Sebab tu saya banyak masukkan elemen-elemen yang saya saya lalui sendiri. Contohnya dekat kampung kampung saya masa saya budak, ada seorang budak yang sangat nakal, Husin nama dia. Husin Kucing orang panggil. Dia lalu rumah orang ni, dia makan baling. Kejap, saya kena potong benda ni. Sebab kat kampung saya dulu waktu saya kecil ada orang nama Kasim Kucing. Saya rasa dekat je Kasim Kucing. Ya. Kasim Kucing ni besar lah. Okey, sambung. Jadi watak-watak ni saya alih kepada watak Husin Kucing ni. Kan dia lalu orang lalu dengan radio dia baling. Ada azab ke baling. Baling apa? Batu. Dia baling batu dan dia pernah ditangkap diletakkan kerengga kat badan dia nakal dia. Jadi itu semua sebab dalam buntat. Tapi saya tak kerengga dalam buntat. Dia ditangkap dia. Okey. Dan saya masa tu saya minat lagu-lagu awal 60-an kan. Ayahku kahwin lagi, saya pernah berhenti nak pergi sekolah, saya berhenti. Kononnya nak makan buah jambu kan, nak panjat buah jambu, tapi sebenarnya bukan nak makan jambu, saya nak dengar lagu sampai habis sebab saya pergi. Jadi saya letakkan lagu tu dalam tu. Sewaktu tengah dengar lagu tu yang buntak datang baling, buntak saya letakkan dia tak boleh dengar lagu ayahku kawan lagi sebab ayah dia kawan lagi dia dalam tu. Jadi ada balik video tu kan. Jadi hampir kenakalan buntak tu adalah yang pernah saya alami di tempat saya sendiri. Okey, dan saya letakkan satu watak lain yang tidak ada novel tu, itu watak Adnan yang isim. Dia gila sebab belajar silat, belajar agama kan, isim. Abil Muntak dah tak berkawan dengan orang lain, orang semua tak nak berkawan, hanya budak isim tu saja berkawan dengan Muntak. Okey. Ini keinsafan Muntak, kesedaran Muntak, atau kita kata hidayah Muntak ni datang daripada orang gila. Saya tak letak datang daripada agamawan, imam, haji, ustaz. Tak, itu saya pada saya biasa kan. Tapi kerana Muntak boleh tercetus kesedaran daripada seorang isim yang selalu menyebut perkataan pada dia berulang-ulang benda tu. Perkataan itu Nero, perkataan yang kita dengar hari-hari tapi kita tak peduli pun. Kita masyarakat ini hari-hari masuk dalam kerajaan kita tak peduli lah. Simple je ayat dia, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup akan mati ya. Jadi daripada orang gila selalu mengulangi benda tu, setiap hidup akan mati, tapi mati macam mana, sempat taubat tak sempat taubat, itu yang mengganggu buntak. Menyebabkan dia pergi, dia nak lari untuk bertaubat. Dan orang gila tu kata, ustaz dulu kata tempat afdal sekali untuk bertaubat adalah depan Kaabah. Itulah punca dia nak pergi ke Mekah. Okay, saya tertarik bila Abang Yi kata watak Adnan ni adalah watak yang tak ada dalam novel yang Abang Yi letakkan, masukkan watak ni. Pemilihan watak apa Adnan ni untuk Abang Yi masukkan kat situ, apakah watak ini memang ada dalam persekitaran Abang Yi dulu ke? Orang Isim tu ada. Orang Isim tu ada. Orang Isim kan dulu kat kampung-kampung banyak orang silat kan, belajar agama dari Isim. Ada
dia akan cakap seagama saja. Tetapi yang mengambil kulu nak sembah ikat rumah ini, saya ambil daripada kawan saya yang lain. Isim juga. Dia bukan isim. Dia sangat nakal, sangat sosial hidup dia. Tapi satu hari dia pernah mendengar Nek Aziz, Ustaz Nek Aziz kata, kulu nak sembah ikat rumah setiap hidup akan mati. Dia tersentuh sebab dia sakit. Dia nakal, dia ada sakit banyak. Ada jantung, ada apa, dia tersentuh. Jadi dia sudah berubah. Jadi dari situ saya ambil, saya pindahkan ke Denam. Okey, okey, okey. Kat situ specialnya Abang Yi. Abang Yi sentiasa bila setiap watak yang dikerik ataupun watak tu dah tulis tapi tetap ada rujukan. Pada saya tu ingat macam apa drama Mat Tripo. Itu pun dua orang satu kampung. Itu juga kan. Itu semua cerita apa Pak Ya. Itu adalah semua cerita-cerita yang ada dalam hidup Abang Yi. Sebelum-sebelum ini yang pernah dijumpa, dan itu yang diterjemahkan dalam karya-karya Abang Yi sendiri. Dan saya rasa itu sangat-sangat special, dan itu sangat saya sangat kagum lah dengan benda tu. Kita semua orang dapat untuk ingatkan balik benda-benda lalu tu. Macam saya contoh ni dah lupa banyak dah. Ingat balik, dah tak ingat dah macam mana nak apa semua. Okey, Abang Yi. Dan balik pada filem Buntat. Filem Buntat ni pelakon-pelakon dia, siapa pelakon-pelakon selain daripada Izwan? Okey, ada pelakon-pelakon remaja, geng-geng 4-5 orang. Saya minta maaf, saya terlupa nama. Izwan ada apa-apa nama tu, adik pelakon biasa. Tapi budak tu nakal, memang nakal tu, okey. Kemudian saya ada Fimidon. Fimidon dia dah, maksudnya dia dah 20-an tapi masih remaja. Jadi inilah pelakon dia. Kemudian yang senior, saya ada Buhari Ibrahim sebagai nenek datuk dan kerjasama sebagai nenek yang menjaganya. Azman Hassan. Saya ada Kaza sebagai ketua kampung. Saya ada Imuda juga sebagai ketua kepada budak-budak pencopet ni. Imuda dan saya ada sikit sebagai orang yang nak pergi ke haji, yang 2-3 hari duduk menumpang di Padang sebelum naik kapal, yang di mana Buntat menumpang tidur. Tempat haji itu lah. Itu sebenarnya pelakon-pelakon yang kita dengar, pelakon-pelakon ini semua pelakon-pelakon yang saya rasa macam hebat lah. Macam ada Abang Bo, Abang Bo, Kak Katie. Sangat-sangat ini pelakon, walaupun supporting Abang Yi sendiri ada kat situ. Ini pelakon yang kita tahu, kata kalau dia muncul dia mesti best sebenarnya lah. Yang muda juga, pelakon kanak-kanak pun not bad. Fimi. Saya sangat bagus, suka dengan Fimi tu. Okeylah. Itu sajalah. Bagi ada apa-apa nak tambah lagi tentang filem Buntat ni? Tak ada nak tambah apa, cuma nak tambahnya menontonlah. Sekarang kita nak ajaklah untuk korang semua yang menonton video ni, untuk kita tengok filem Buntat di Astro First. Mula pada esok ya. 8 hari bulan besok dimainkan di Astro First. Jadi korang yang belum lagi subscribe Astro First tu, dia bukan subscribe pun, kita beli kita bagi kod, dan boleh beli kod tu, dan tengok untuk satu, maknanya kita bayar untuk satu movie je. Betul. Dia tak perlu nak subscribe ke, nak bayar bulan-bulan ke, tak perlu. Tapi kena ada Astro lah. Ada Astro tak boleh. Boleh pergi kedai mama, cakap kat dia baik-baik, boleh tukar tak? Boleh beli tak? Boleh beli tak? Jangan lupa untuk menonton filem Buntat 8 hari bulan Oktober ni di Astro First. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.